Saudara, diduga sopir hilang kendali, bus pariwisata menabrak truk dan pembatas jalan hingga terguling di jalan tol Cipali Subang, Jawa Barat. Dua orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi di ruas tol Cipali kilometer 89 Cipendei, Subang, dan badan bus melintang hingga menutup jalan arah Cirebon menuju Jakarta. Saat kecelakaan, bus tengah mengangkut 15 orang yang hendak berwisata dari Kuningan menuju Banten. Diduga sopir hilang kendali hingga bus oleng dan menabrak truk serta pembatas jalan hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, dua penumpang bus tewas. Satu di antaranya adalah anak berusia 11 tahun yang meninggal di lokasi kejadian. Sementara beberapa penumpang lainnya terluka. Korban luka dan meninggal telah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Karena gagal nyelip atau kagok sih supirnya? Emang ngebut gitu mobilnya? Ya ngebut. Ya nabrak apa? Bok mobil. Nabrak tuh. Terus banin setir. Nabrak. Apa namanya? Pinggir jalan. Pembatas. Pembatas jalan. Yang di dalam.